Di hari Minggu ini penuh berkat buat saya, Dejan, dan kita semua. Ya terkecuali maksudnya semua player sini, Indonesia juga masuk. Jadi untuk hari ini ya udah bermain dengan bagus, sesuai dengan apa yang kita siapkan. Ya walaupun masih banyak miss-nya karena berbagai macam hal, apa nggak pas lah angin atau yang lainnya, tapi puji Tuhan kita bisa lewatin keadaan seperti itu gitu. Walaupun di set terakhir juga udah unggul, kekejar jus-jusan sampai akhirnya bisa balik keadaan lagi. Jadi ya sesuai yang kita mau lah ya mainnya hari ini, nggak seperti hari kemarin gitu. Apapun karena juara, alhamdulillah di sini bisa juara. Mungkin ini awal yang baik buat kita berdua juga, kita kan baru mulai juga, jadi semoga ini awal yang baik dan saya bersyukur. Di gelar pertama kali kedua? Kenapa? Gelar pertama kali kedua? Oh enggak, kedua. Sebelumnya? Denmark Challenge. Denmark Challenge. Okay. Cepat, terus ikut Vietnam? Ya, abis ini, besok pagi kita akan Vietnam. Dukungan penonton tadi? Kenapa? Banyak banget tuh, gimana? Ya, lumayan kangen sih, maksudnya kan udah lama juga. Terakhir kan di Bali juga gak ada penonton, ya, penonton internal doang gitu kan. Jadi ya dengan hadirnya banyak penonton gini ya mengobati rasa kangen juga. Walaupun gak sepul seperti di Jakarta, tapi ya setidaknya di sini juga udah lumayan banyak juga ya. Terus ya bersyukur sih mas, maksudnya bisa membayar rasa kangen, terus ada hasil juga. Alhamdulillah. Tanya buat Mas Dijan, tadi kan semut kejar di poin kritis, tapi tadi kayaknya tetap kelihatan percaya diri, apa emang udah pede bisa menang apa? Iya tadi kan sempat kejar terus sempat panik kan, karena mungkin mereka juga merubah polanya. Nah akhirnya kita fokus masing-masing dulu, maksudnya benar-benar difokusin, tapi awas sini-sini, oh bisa nih, akhirnya pedenya, percaya dirinya juga naik lagi, jadi yakin bisa. Tadi set pertama kehilangan, apa penyebabnya mungkin? Penyebab kehilangan set pertama? Penyebabnya apa ya? Ya sempat belum apa ya? Mungkin. Dibilang bukan belum in juga sih mungkin. Karena kan lapangan tengah itu menurut kita anginnya lumayan nggak bisa ketebak ya. Jadi kadang di saat kita siap tiba-tiba bolanya gimana? Maksudnya kayak kita kurang kontrol aja, kurang controlling di set pertama harus gimana-gimananya. Jadi tangan kaki belum sinkron semua gitu, jadi makanya pas di set kedua juga kita udah langsung in touch. Ada target nggak untuk tahun ini? Targetnya tahun ini kita mau ngejar ranking sampai 50-40 ya, makanya kita mulai dari level bawah dulu, kita mau ngejar untuk sampai top 50 lah, amin. Olimpiade mungkin? Ya, maksudnya target utamanya ke Olimpiade, cuma untuk tahun ini kita masih fokusnya untuk ngejar ranking. Kalau dari sejauh ini, Pak Respo ya? Udah puas apa belum dengan progres sampai sekarang? Progres kalian berdua sebagai pasangan? Tentu masih belum ya, karena kan kita juga pasangan baru, tapi kita juga pengen buktiin lah di level... Bukan pengen buktiin, maksudnya kita pengen tampil juga yang terbaik di level atas ya, 300-500 gitu. Karena kan Dejan juga belum pernah bermain di level seperti itu, walaupun sudah pernah dua kali, tapi kan masih butuh waktu untuk dia bisa tahu kondisinya seperti apa, dan akunya juga harus belajar juga bawa Dejan gitu. Jadinya rasa proses seperti itu tuh kita penasaran banget gitu. Jadi proses apapun ke depannya ya kita penasaran terus lah, kayak nggak ada rasa cepat puas atau apapun itu. Oke. Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.